Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah, tambah pintar, tambah rajin sholatnya, juga rajin mengajinya. Oke, kali ini kita bersama belajar tentang surat Al-Insyirah. Bom, saya yakin kalian sudah banyak hafal. Namun, kalian masih banyak yang belum benar cara membacanya, baik ilmu tajwidnya maupun makharijul hurufnya. Dengerin ya, Bom, saya kasih contoh cara membaca surat Al-Insyirah yang benar. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalian perhatikan ya, bagaimana cara melafalkan sa, sya, za, dan so itu berbeda. Sa, sa, si, subas. Sa san sa si sa na minal muslima si san sa si sa. Kalau yang sya, sya si shu bash. Sya shan sya si sya na minal muslima si shan sya si sya. Yang za, za zi zu bas. Kayak kita ngomong zebra. Za zan za zi za na minal muzni ma zi zan za zi za. So, so sui su bos. So sung so sui so na minal muzni ma sui sung so sui so. Do, kanan kiri graham. Do di du bau. Dhabam dhabibab na minal mubni madhibam dhabibam. Dhabibab dhabam dhabibab na minal mubni madhibam dhabibam. Sekarang yang A. A, I, U, Ba. A an a i a na minal mu'ni ma i an a i a. A tengah tenggorokan. A i u ba. A an a ni a na minal mu'ni ma i an a i a. Itu cara bagaimana kita melafalkan huruf hijaiyah yang benar. Jadi kita membaca huruf hijaiyah itu sesuai, harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Kedua, harus bagaimana kita membaca gundang. Itu harus benar, harus berdengung. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna, harus berdengung. Dua ketukan. Fa inna, inna ma'al usri yusra. Inna, harus ditekan dulu. Dua ketukan. Kemudian ketika membaca fa idza faragta fansab, ingat goin itu bukan huruf qalqalah, jadi tidak boleh dipantulkan, tidak boleh membaca fa idza faragta fansab. Tapi yang benar bagaimana? Fa idza faragta fansab. Oke, anak-anak, itulah penjelasan dari Bumsia cara membaca surat Al-Insyirah yang benar. Banyak-banyak berlatih ya di rumah. Nanti kita ketemu lagi pelajaran Al-Quran selanjutnya. Kita belajar bersama-sama di kelas. Oke, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.